YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blaster Mania. Okay, hari ini Ahad lah. Jadi kita bersantai-santai lah. Kita unbox model yang relax-relax sikit. Okay, jom kita lihat lah apa yang ada pada hari ini. Okay, kotak kecil daripada brand ditulis namanya BOHN, Bohan Revolver 357. Revolver ni, kotak dia macam ni. Tak ada lah istimewa sangat. Jom kita lihat apa yang ada dalam kotak lah. Ya. Okay, ada user menu. Ini dia. Uyo, revolver. Wah. Alright, ini memang dart blaster juga. Bukan gel blaster lah. Ini adalah dart blaster. Dan memang baru-baru ni memang kita banyak main dengan dart blaster lah. Okay. Wah, revolver ni siap boleh pusing-pusing macam ni ya. Okay, kita tengok apa yang ada dalam kotak. Memang ada revolver, ada silencer ataupun suppressor. Lepas tu ada ini panggil apa lah, sight lah, optic sight. Ada battery, patut dia menyala lah juga. Lepas tu ada 20 EVA soft dart yang jenis lekap 20. Ni pakai bateri ya. Dia siap ada bagi bateri 7.4 watt dan juga ada charger lah. Right, kita tukar angle dan kita lihat secara lebih detail. Jom. Okay, so kita dah kembali. Ni saya dah pasang dia punya suppressor. Sumbatkan saja dan dia punya side ni kunci saja dan on off dia di sini ya, nampak sekarang tak ada apa kan, putar di hijau, nampak lah at least ada lah. Okay, so sebelum tu kita masukkan bateri. Bateri dia di sini, keluarkan kepingannya ni. Dia menggunakan connector XM tetapi jenis yang besar. Dia besar. Berapa pin ni? 4 pin lah ni. Biasa yang kita guna punya 2 pin saja. Alright, so ini masukkan dulu. Saya selalu bergelut lah dengan bateri ya. Seperti biasa bergelut lagi. Kita masukkan dulu. Sumbat. Cuma macam ni. Bergelut lagi. Mana ya, nak bagi dia masuk betul-betul. Kita balik. Boleh pun. Okey, tutup balik. Tak boleh lah. Sangkut. A few moments later. Alright, boleh pun. Okey, dah masukkan bateri. Lepas tu cara operasi dia, memang saya rasa semua jenis soft ataupun soft dart ataupun dart blaster ni, selain yang jenis manual yang pakai motor punya, mesti anda kena macam Uzi sebelum ni kan. So anda kena aktifkan dia punya motor dulu. Di sini ada dua motor, kiri satu kanan satu. So dia berputar dan bila dart ni ditolak ke sini, dia akan tolak dia keluar lah. So button ni ada satu. Ini button ni boleh anda pegang untuk aktifkan dia punya motor ataupun di sini pun boleh. Jangan kuat sangat. Kalau kuat sangat, yang ni dia akan turnkan yang ni sekali. Nampak? Dia separuh saja, dia dah mula berputarkan motor dalam ni. Lepas tu kalau anda tekan dalam sikit, dia akan putarkan rotary yang ni. So ini adalah manual, release dia punya ini, tolak ke bawah. Okay, ini boleh dikeluarkan dan masukkan dart lah. Okay, dart
Okey, ada kesalahan ni kan. Revolver ah memang boleh masukkan 6 lah. Dan pastikan di sini jangan bagi keluar lah, kalau keluar dia nanti tak boleh pusing. Alright, so masukkan balik. Kita buat style mesti wajib dilakukan lah. Kalau main-main dengan revolver, putar, masukkan dengan masa ni kan. Boleh, sekali lagi. Bergaya lah. Suka sangat lah main cara ni. Jom, sekali lagi. Putar, macam tu. Nak main Russian roulette pun boleh, masukkan satu biji. So, macam ni lah. Dan di sambil itu, kita try FPS di sini sajalah. Sebab dia punya dart tu, dia 13mm. Dia punya diameter 13mm. Berat dia 0.8g. So, saya dah siap setting siap-siap 13mm 0.8. Tetapi sebenarnya FPS ni memang lemah lah mainan kanak-kanak kan. Dan yang penting kita shock lah dia revolver. Okay, jom kita lihat lah dia boleh detect ke tak. Betul ke ni? 1.4. Itu rasa tidak lah, ni baru betul. 54. Tak detect. Tak detect juga. 49. 54. Dah habis. Sebenarnya dia boleh tembak bertubi-tubi ya. Kalau anak nak cepat boleh dia tembak. Saya try reload. Lepas tu saya try buat shooting lah, video tembakan dia macam mana. Kita tembak cepat-cepat, secara cepat lah. Dan sebelum tu kita bagi anda lihat lah secara dekat lah. So ini memang dia tembus lah macam ni. Dan ni memang semua plastik lah, ABS lah ni, bukan nylon lah, ABS. Okay, ni boleh buka. Tolak ke bawah, boleh buka. Okay, tempat ni, trigger ni dia kecil sikit di gap di sini. Tetapi cukup lah untuk jari orang Asian lah. Tebal. Tempat masuk bateri di sini. Ini tak boleh gerak. Okay, anda nampak tak motor dia? Di sini. Nampak motor. Kiri kanan ada motor lah dia. Okay, jom kita bagi close up sikit. Lepas tu kita tunjukkanlah video tembak-tembak. Dan kita balik lagi selepas ini. Okay, so kita kembali di sini ya. So ini adalah mainan budak-budak lah. Kalau size dia anda boleh perhatikan, ini tangan saya. So cara grip dia bolehlah sampai habis. Artinya walaupun rupa dia memang besar lah, bukan rupa lah, memang size dia agak besar. Tetapi consider mainan je kan. So tak adalah cantik sangat, tetapi memang consider cute lah, menarik jugalah. Menarik ya. Dan alright. So dia punya FPS tadi kalau ikutkan di sini around dalam 50 lah, macam itulah. 50 ke 55 lah FPS. Joe around dalam 0.11 lah. So ini memang adalah mainan kanak-kanak. So memang saya rasa ini salah satulah yang boleh anda simpan lah. Time raya nanti bolehlah main Russian roulette. So siapa yang terkena tu denda lah. Apalah denda sekalipun, bolehlah main-main. Kalau orang Chinese biasanya kita denda minum lah. Siapa yang terkena tu minum. Ataupun kalau dia dah terkena, dia kena bagi tahu satu rahsia. Kalau dia tak sanggup nak bagi tahu rahsia dia, denda dia minum. Itulah biasa kita main. Macam ada yang mainan yang buaya tu kan, tekan siapa yang
tertekan buaya tu gigit, dia kira karah. Macam ni lah juga. So kita main Russian roulette dengan ni. Memang tak sakit lah dalam 50fps dengan soft dart yang ni lagi. Saya rasa tak rasa apa lah. Cuba try. Ya. Cuba try. Sebab video santai, kita santai-santai lah. Happy-happy sikit lah. 50fps. Sekejap lah, masukkan dulu. Nampak? Okay. 50fps lah. Okay. Try. Langsung tak rasa apa lah. Okay, dah bersantai-santai, dah lilek-lilek. Saya rasa video sampai di sini saja. Kepada anda yang baru saja subscribe, baru saja mengikuti channel kami, jangan lupa untuk klik subscribe. Subscribe itu free. Dan selain daripada Dart Blaster, kita akan bawakan Gel Blaster juga, bukan Dart Blaster saja. Memang dua-dua jenis lah kita akan bawakan. Dan stay tune lah untuk lebih banyak model Dart Blaster yang istimewa dengan Gel Blaster yang istimewa juga. Alright, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye!